Oke kawan-kawan, saya selaku Freddy yang pernah ikut bawa-bawa buser keliling untuk lomba ya, sama Om Haji Owen, Om Andi ya. Nah, sama kawan-kawan ini juga pernah lihat buser dulunya emang top dan bagus. Saya bersyukur bisa dapat mobil buser. Saya sempat bawa keliling buser ya ke lomba-lomba. Waktu itu masih Pak Haji Andi Owen ya yang punya ya. Dan emang itu burung bagus, sempat juara satu di Masterpiece, lawannya hebat-hebat. Dan prestasinya pun oke. Dan burung ini semoga makin ngetop. Saya nggak nyangka ternyata dia benar-benar berprestasi dapat mobil di SMM, oke? Terima kasih kawan-kawan semua dan Pak Haji yang masih ingat saya dan kawan-kawan untuk makan bersama di acara ini. Terima kasih. Teman-teman sahabat ayam semuanya, hari ini saya berada di tempatnya Haji Andi Owen di bakso rusuknya di Kemayoran, Pak Haji. Bakso rusuk Jos. Bakso rusuk Jos di ini Yahud ini. Tadi udah makan. Enak-enak semua menu-menunya juga oke-oke banget. Mantap. Nah, hari ini yang kita mau tanya, ini tadi ngumpulin teman-teman ya, Pak Haji. Iya. Ngumpulin teman-teman semuanya yang di teman-teman Kicomani ya, Pak Haji. Iya. Ini kalau boleh tahu rangkanya apa sih? Ya, rangkanya tuh alhamdulillah kemarin 2 minggu yang lalu kita ke Malang ikut acara SMM, kan ada Pak Is juga di sana kebetulan buser juara 1 dapat mobil. Ya, sekarang saya baru ada kesempatan, ada waktu untuk ajak teman-teman ya sambil silaturahmi ya sambil ngerayain lah gitu, kemarin juara. Oke, jadi teman-teman ya ini mungkin tradisi dari Blok, kita bikin tradisi Blok, iya, Blok Barat ya Pak Haji. Blok Barat biasa seperti itu. Jadi kita menangnya bersama ya Pak Haji. Bersama. Jadi ini Pak Haji, di sini dia intinya syukuran lah. Haji, kita makan-makan bareng-bareng. Kita dari Blok Barat ada perwakilan yang menang di sana, kita bareng-bareng nikmatin apa namanya hasilnya Pak Haji. Iya. Selain itu buat silaturahmi ya Pak Haji. Ya, jadi kita kan kalau ada begini antara teman-teman masih kita berkumpul ngobrol-ngobrol kan, jadi dekat terus gitu. Betul, buat Pak di Blok Barat jadi kita nggak ada jarak sama teman-teman. Iya betul. Jadi teman-teman nih, sampai dengan saat ini setahu saya dari awal sampai dari orang dari pemain-pemain Blok Barat yang main ke sana, ini rata-rata Blok Barat yang goyong-boyong mobil terus nih. Dan rata-rata Blok Timur belum ada yang, hanya sekali doang dari Bojonegoro. Itu yang sekali-kalinya. Yang dari awal sampai saat ini dari Timur mobil kebawanya ke Barat semua ya Pak Haji ya Pak Haji. Alhamdulillah. Dan berarti memang satu pemain-pemain burung Blok Barat faktor dan burung-burungnya pun oke-oke ya Pak Haji. Ya kebetulan aja kemarin juga buser kan sebetulnya nggak masuk perhitungannya, cuman alhamdulillah buser kerjanya bagus, yang lain kebetulan kerjanya lagi kurang maksimal. Soalnya kemarin tuh saya juga ngeri-ngeri juga kan, lawannya burung-burung mahal, burung-burung mewah ya, semua sama lah, hampir semua rata gitu ya, cuman ya kebetulan aja hokinya ada di buser. Ada di buser ya. Iya, kalau saya tahu lah buser itu bagaimana historikalnya, kita tahu lah Blok Barat itu gimana, dan itu sejarahnya lah nggak pernah zonk ya Pak Haji ya. Alhamdulillah. Dan itu setiap dibawa pasti bawa trofi lah, dan ini apa namanya bukti lah bahwa kita dari Blok Barat berani. Dan yang kedua, kita membuktikan Haji Owen adalah mengayomi semuanya di sini ya. Mengayomi Kicomania di sini yang apa namanya ya, untuk terus silaturahmi. Jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Siapapun itu
apa namanya, kita tetap rangkul sama lagi. Iya. Bareng-bareng kita bersama, Blok Barat tetap satu lah. Halo, saya Hendy. Saya hari ini berkumpul sama para kicau mania. Sama-sama rame, banyak ada Bang Utis, ada Om Freddy, ada Ko Andrek, dan kawan-kawan kicau mania lainnya. Dan hari ini Bos Owen mengundang merayakan Buser, karena kemarin Buser habis dapat mobil di SMM. Dan itu pemiliknya Mr. Ranggi dan Bos Owen. Dulunya Bos Owen, terus sekarang Mr. Ranggi. Nah, Buser saya tahu dari dulu, dari perjalanannya awal murai-murai itu, sering dijuara, stabil, juara 1-2 kali, juara 1-3 kali, bahkan di Masterpiece juga pernah juara 1-2 kali, di tiket utama juga. Nah, inilah Buser, biar mudah-mudahan kedepannya makin stabil dan sering dapat mobil ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya sama teman-teman telah memenuhi undangan dari Pak Haji Andy Owen untuk acaranya makan-makan, acara makan-makan dapat mobil. Di Buser kemarin waktu di SMM, kita makan bareng di tempatnya beliau sendiri di Baso Rusuk Jos di Kemayoran. Alhamdulillah tadi ramai banget tadi. Sangat apa namanya, antusias teman-teman semuanya, dan terima kasih kepada Pak Haji Andy Owen yang telah mengundang kami semuanya. Semoga makin sukses, makin lancar usahanya, dan sekali lagi tetap amanah untuk akan yang dijalankan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.